Masih dalam suasana mengantarkan Bang Rival Asian Survivor, menghantarkan donasi untuk musholah. Kita ditemani juga oleh Bang Boy Lucky Borneo. Tapi cantik bunganya, Bang. Bang Boy, iya. Pencinta alam juga, Bang. Senang sekali jangan lihat bunganya. Ya, ini menghantarkan. Jadi kita kesini tadi bareng teman-teman ini mau mengantarkan sedikit donasi lagi. Jadi sebenarnya kami sudah menyertakan nomor rekening musola, namun tetap saja mereka juga ada yang mengirimkan ke rekening kita. Karena bagaimanapun kita harus tetap mengantarkan seperti itu ya. Kita harus tetap menerima dan kita antarkan karena ini donasi untuk musola seperti itu ya. Dan amanah tentunya dari orang-orang baik di luar sana untuk kita meneruskan donasi-donasi yang sudah masuk sesuai dengan permintaan dari para donatur tersebut. Jadi mohon maaf dengan bapak siapa? Pak Mahmudin ya. Jadi Pak Mahmudin kebetulan beliau atau bapak sebagai bendahara untuk bendahara pembangunan gitu ya. Dan mungkin masih ada beberapa bagian dari musola ini yang mungkin bisa ditambahkan seperti itu ya. Jadi mungkin triplexnya kah atau apanya kah untuk bisa membuat lebih nyaman dan tidak terlalu panas begitu Pak ya. Entah itu nanti ditambahkan panel surya atau seperti apa. Jadi dana yang masuk ini ke kita ini dari 3 orang Pak. Ada dari Virginia, Amerika, dan 2 orang dari Indonesia. Ya. Jadi dana ini saya akan teruskan ke Bapak sebesar 6.200.000. Ya. Mohon dihitung dulu Pak, biar diterima, atau nanti pada penghitungannya nanti kita matikan dulu kameranya mungkin. Masih mengantarkan ini Bang Rival, masih mengobrol dengan bendahara itu masing-masing pembangunan musola. Mudah-mudahan Bang Rival tetap sehat karena selalu membantu dengan memviralkan musola yang akan dibangun. Kita akan terus mengikutinya. Pripun Bang, gimana? Masih semangat dalam keadaan dingin semangat, Bang? Nah, ini pengalaman pertama naik perahu hujan-hujanan tapi menyenangkan. Ya, yes, pokoknya Mbah Mariono mohon maaf loh. Ya, ini bukan kesalahan Mbah Mariono, ini mungkin tantangan buat kita. Yes, iya, iya. Ya, kita justru berterima kasih, sangat berterima kasih sama Mbah yang selalu kuat, dan kita doakan Mbah Mariono juga terus sehat ya. Sehat gitu ya. Bisa ngantar-ngantar yang lain ya, Bang ya. Iya, betul. Dan bisa ngantar-ngantar terutama juga mungkin ke depan bisa juga membuka kesempatan mengantar wisatawan masuk ke lokasi transmigrasi. Bisa, sangat bisa. Apalagi kalau daerah-daerah seperti Tanjung Buka ini dan desa-desa lain yang akan dimekarkan dalam waktu dekat ini punya keunikan masing-masing yang bisa menjadi daya tarik wisata. Tarik. Ya. Betul. Jadi sekali lagi jangan lupa subscribe Sobat Transmigrasi. Mbah Mariono menceritakan tentang perjalanannya naik perahu mengunjungi warga-warga yang ada di lokasi transmigrasi. Tentunya mereka bertani, berkebun, terus juga dagang. Mereka juga banyak kegiatan-kegiatan lain yang mereka lakukan. Ya, oke. Gitu. Ya, terima kasih Bang ya. Sama-sama. Sukses selalu. Aman. Ya. Sukses juga buat Sobat Transmigrasi. Amin. Gimana Bang Boy? Kayaknya masih tetap kedinginan ya Bang Boy ya. Enggak, saya merasa apa ya? Tertegun. Tertegun ya. Luar biasa apa? Mm-mm. Jadi Bang, memang rumah di sini jaraknya gini ya Bang ya, antara 20 meter gitu Bang. Iya. Ini 50 meter ini, Bang. 50 meter setiap 50 jaraknya. Meter. Dan mereka bisa bertahan hidup di tempat seperti ini Sobat. Saya baru pertama kali lihat kondisi begini jujur. Yang pertama kali saya ke desa transmigrasi dan melihat langsung keadaan di sekitar sini dan mereka luar biasa. Dengan keadaan seperti ini mereka bisa bertahan hidup dan survive seperti itu. Itulah Bang Boy yang akan saya selalu saya tunjukkan ke teman-teman di luar sana kondisi transmigrasi supaya mereka itu mengerti dan tidak selalu menyalah-nyalahkan terhadap pemerintah ya.
Benar, Bang. Karena rata-rata kan mereka nyerahkan pemerintah karena tempatnya, Bang. Iya, betul. Padahal itu sebelumnya itu sudah diadakan pelatihan dan di survei lokasi itu, Bang. Oh, iya. Jadi masih banyak beberapa oknum yang kurang bersyukur mungkin. Ya, betul, bisa dikatakan begitu. Sehingga bukan karena mereka gagal, bukan karena lahan pos atau posisi lahan gitu, Bang. Ya, tapi dari kemauan gitu mungkin ya, Bang, ya. Ya, harapan saya juga kepada teman-teman yang masih bertahan di transmigrasi ini terus semangat seperti itu ya, Bang, ya. Iya, Bang. Nah, terus mengikuti kasih. Mungkin ada pelatihan-pelatihan, mungkin bisa mengikuti terus, dan semoga kedepannya bisa petani, khususnya petani-petani di desa transmigrasi bisa maju. Amin. Apapun yang mereka kerjakan lebih gitu, okay. Seperti itu. Oke, terima kasih Bang Boya. Sehat selalu Bang Boya. Salam sukses Bang. Ya, sukses selalu buat sobat tropis dan sobat transmigrasi. Oh iya. Jadi sukses selalu buat sobat transmigrasi dan Pak Yono sebagai Pak Mariono sing gaul dewe. Pak Mariono sing gaul dewe. Ya, mantap. Oke, Bang, terima kasih. Terima kasih ya.